Tuan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 040100 cawangan kerja bangunan AM1. Sebenarnya saya ingin bertanya, ada satu quarters JKR di Batu 3 Jalan Teluk Menegun yang dulu tidak dihuni dan menjadi buruk dan rosak, dan kemudian pada tahun 2009 diperbaiki dan sehingga kini kembali balik pada keadaan asal. Di apa ni orang kata, persekitarannya penuh dengan semak samun. Persoalan saya, ini adalah quarters JKR, kenapa diperbaiki kemudian tidak digunakan? Kalau betul JKR nak lupuskan, ada lagi ramai rakyat yang tidak ada rumah. Ya, Jalan Batu 3, Jalan Teluk Menegun. Seterusnya, saya ingin menyentuh maksud pembangunan 27. Saya ingin menyentuh 60000. Saya nak bertanya tentang naik taraf Jalan Bukit Kemuning. Saya tanya soalan ini hari itu tapi tidak dapat jawapan, yang sepatutnya sudah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke 9 kalau tak silap saya, tapi ditunda. Jadi adakah kali ini adakah jalan ini termasuk di dalam bajet ini? Saya seterusnya ingin menyentuh butiran 81000 membina jalan-jalan baru, projek baru. Tan Sri Pengerusi, satu projek baru, projek lebuh raya pesisiran pantai barat Selangor, Banting ke Taiping akan melibatkan kawasan Kota Raja. Dan jalan ini dikatakan satu projek penswastaan kerajaan. Saya ingin bertanya, nama syarikat yang diberi konsesi ini, adakah jalan ini jalan betul? Berapakah kos pembinaan lebuh raya ini? Dan saya ingin tahu, adakah perjanjian konsesi telah dibuat dengan syarikat ini, dan sedikit butiran mungkin untuk menjelaskan kepada rakyat, adakah di masa depan apabila konsesi ini menaikkan tol, maka ia akan menjadi sekali lagi beban kepada rakyat? Kota Raja, boleh minta tumpang. Terima kasih Tuan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Saya menyentuh persoalan yang sama. Saya difahamkan konsesi tol lebuh raya barat ini akan dibenarkan mengutip tol sepanjang 50 tahun, setengah abad. Ini merupakan konsesi yang paling panjang di sejarah Malaysia. Plus highway pun dulu 30 tahun saja, tapi highway ini akan dibenarkan mengutip tol 50 tahun. Apakah justifikasi mengapa syarikat konsesi ini diberikan hak kutip tol begitu panjang? Dan kedua, adakah perjanjian ini juga termasuk klausa seperti konsesi tol yang lain, di mana kerajaan menjamin syarikat tersebut mendapat keuntungan dan diberikan hak untuk menaik tol 10% setiap 3 tahun seperti dulu? Adakah klausa-klausa ini kini telah dibatalkan? Saya harap di mana menteri dapat jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Ya, saya ingin sebenarnya Yang Berhormat Taiping telah rephrase the question very nicely. Thank you dengan izin yang Tan Sri Pengerusi. Seterusnya, saya ingin mengetahui tentang status kelulusan pengambilan tanah-tanah di Seksyen 2 dan 3 sepanjang 11 km projek lebuh raya pesisiran pantai ini yang melibatkan lebih kurang 100 lot. Ya, melibatkan 100 lot yang terkena kepada, bagi saya, kawasan perumahan yang kumpulan sosioekonomi rendah dan sederhana. Ya, 100 lot ini, dan kita tidak tahu lagi berapa yang akan ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk tanah lot ini, dan menjadi kebimbangan buat sekarang, masa sekarang pemilik-pemilik lot-lot tersebut telah dipanggil untuk siasatan dan runding cara untuk
apa ni untuk ganti rugi tambahan untuk lot-lot mereka. Cuma bagi pihak rakyat yang tinggal di kawasan ini, mereka kalau boleh tidak mahu lebuh raya ini melalui kawasan mereka, kerana lebuh raya ini tidaklah memberi keuntungan secara langsung kepada penduduk di Kota Raja, malah akan menyebabkan kesusahan yang amat sangat kepada mereka. Walaupun kita katakan akan diganti ataupun dipampasan akan diberi kepada mereka, tetapi sekarang ini mereka ada tanah milik dan mereka ada rumah di atas tanah milik ini. Selepas mendapat pampasan, dan pampasan ini kita tahu mengikut sistem torrens ni, semua nama pemilik-pemilik yang ada di atas tanah itu akan juga mendapat pampasan, sama ada rumah mereka ada di atas lot itu atau tidak. Asalkan mereka, nama mereka ada dalam geran, mereka akan dapat pampasan. Jadi yang paling menanggung bebannya adalah mereka yang ada rumah di atas tanah-tanah lot itu, dan apabila lebuh raya ini dibina, mereka terpaksa mengosongkan tanah itu, dan mereka tak mungkin lagi, ya, walaupun mahal tanahnya, mereka tak akan mungkin lagi membeli tanah di negeri Selangor lagi, dan mereka tak mungkin membeli sebuah rumah yang selesa dengan jumlah pampasan yang diberi itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, adakah kemungkinan kita mengalih pihak kementerian dapat mengalih route dia ataupun jalan itu ke tempat yang lebih yang lebih sesuai, yang tidak memberi begitu beratlah beban kepada rakyat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua.